kesetiaan hang tuah kepada raja sampai hati luka pun tak apa. Okey. Sepanjang saya menjadi penyanyi bernaung di bawah beberapa syarikat seperti EMI dan Senada Record, saya juga bersama Kukiran The Travellers, The Hooks dan sebuah dengan kukiran daripada Indonesia, The Click Fantastic. Ya, lagu Sedih Selip Mata yang akan saya nyanyikan ini dirakamkan pada tahun 90 bersama dalam syarikat EMI. Saya akan sampaikan lagu Sedih Selip Mata dengan iringan pada masa itulah dengan iringan kukiran dari Indonesia, Click Fantastic, pada tahun 70-an. Bukan sekarang, ini dah band The Grand. Okey, silakan. Terpaksa pergi, lupakan sejarah.
selalu berwenang bila saya punya ini kepada ini. Apabila kita sebut Sani Sauri, orang tak payah berfikir yang mana sangku ni. Dia adalah seorang wanita, seorang penyanyi yang lemah lembut, yang berbudi bahasa. Maksudnya itu dia macam orang stereotype, tetapi dia yang seorang wanita legenda, saya boleh katakan. Untuk busana Kak Sanisa, pihak kami memilih warna-warna yang lembut dan material yang sesuai untuk personaliti Kak Nisa. Baju-baju yang kami desain khas untuk Kak Nisa tetap tradisional tetapi with a modern touch. Untuk persiapan konsert ini, saya juga akan menyobitkan Kak Nisa dan menitik kesedaran untuk Kak Nisa. Banyak pikiran sebelum tu, setelah Dr. Wales dah tak buat rekaman lagi, dah tak ada lagi kan. Jadi saya buat rekaman dengan sekejapan tu dengan Abang Kasimnya Dendang Perindu. Lepas tu dengan The Click Fantastic, Click Fantastic dari Indonesia. Masa tu lagu yang popular tu lagu Sedih Sekali Mata. Lagu lepas tu saya buka kubiran Abang Kasim kumpulan dengan gitar The Hooks. The Hooks tu sama dengan Eromzi lah masa tu eh. Lagu yang popular itulah yang membawa yang sangat popular lah lagu masa tu yang orang semua kenal saya sebenarnya ya. Lagu siapa lagu Baju Hijau. Semua orang suka dengan lagu tu dengan The Hooks. Rafiq Abang tu dah selalu nasihatkan kita lah. Sebagai artis kita mesti nak nampak cantik kan. Dan Syarifah Aini tu pernah saya pergi show dengan dia di Cameron Highland. Terbi dengan dia Cameron Highland. Masa tu kita duduk berehat-ehat sama ada artis lain juga. Sekali masa tempat saya cakap, Syarifah tolong tarikanlah. Saya pun nak pening nak dia try tarik ni kan. Syarifah dia ni. Kita try tarik. Sekali dia tarik, terus dia seperti. Abang Alas semua ketawa. Rupanya dia tarik rambut saya sekejap tu. Saya sedih lah pada satu ketika tu. Ramli sakit dan dia walaupun sakit, dia pergi juga dijemput undangan. Dia datang juga undangan. Dia menyanyikan lagu tu. Itulah saya kan. Dia nyanyi kat depan, saya menangis kat belakang. Menangkan tengok keadaan dia waktu itu kan. Dia sakit tapi jiwa dia besar. Dia cuba untuk aku minat. Itulah penambahan-penambahan yang dapat saya rasakan dari, selain daripada hati-hati senampuhan lain yang diadakan kembali tahun nampuhan-tahun nampuhan. Dan terusnya saya buat di radio. Selain daripada menyanyi di radio, pentasan di radio, alhamdulillah lah, saya syukur alhamdulillah kepada pemerintah semua ya. Terima kasih kerana mendapat kesempatan bertemu dengan kami. Memperkenalkan pasangan Duan dan Diana. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
ini lagu yang berjudul Bila Tiba Masa yang pernah dipopularkan oleh Sunny Saburi dan juga Ramli. Betul. Saya Diana Nazira dan saya Duan Abu. Terima kasih semua atas sokongannya. Ya, terima kasih kerana menghadiri konsert Sunny Saburi. The Lady in Concert. Sangat keras sekali. Tanya kepada anda semua kerana berada di sini. Kita dengar-dengar tiket habis dijual. Habis. Full house. Tepukan kepada anda semua. Beri tepukan dulu. Cantik. Bersungkit dari Encik Diana ya. Wan, awak kurangnya. Awak kacak sikap betul tak? Seperti Mat Mat kilauan cahaya yang bersinar-sinar di bawah sinaran. Sinaran? Lampu minyak tanah. Encik Diana, awak jangan pandai. Ni lampu explaining. Boleh. Jangan marah. Okeylah, kita teruskan dengan lagu seterusnya ya. Boleh? Boleh. Okey, lagu seterusnya. Saya rasa anda semua tahu dengan lagu ini. Boleh tak anda semua menyanyi bersama? Nak joget pun boleh. Boleh? Yang di atas bersama. Yang di atas, lantai 2, lantai 3. Boleh eh? Kita meriahkan lagi konser Sunny Saburi ya. Betul. Okey, cumalah lagu yang berjudul Ingin Tahu. Cumalah, terima kasih. Daripada penonton, boleh? Kita gegarkan okay. Dewan Concert Hall ini, boleh? Boleh,
kita warm upkan tangan kita. Bila saya cakap konser Sani Sahuri, anda semua bolehlah tepuk tangan. Boleh ya? Sama-sama boleh. Itu selamat datang ke konser Sani Sahuri. Dapat saya berehat sikit ya. Dan dapat nyanyi lagu kat, yang saya nyanyikan lagu dengan M. Ramli ya. Kami nak tanya Sifu boleh ke tadi tu? Boleh? Ya? Pas tak? Tepas tak? Boleh lah kalau dah sampai sini. Alhamdulillah. Boleh tak makan? Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kita berdua rasa terharu ya. Kerana Sani Sahuri adalah satu legend. Legend. Kami berada di sini betul tak semua? Betul. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ya, dan kita teruskan dengan konsert Sani Sahuri kita. Semua nak tak sabar kan? Okey, kita beri laluan kepada. Kita beri laluan. Nanti dia boleh datang balik. InsyaAllah. Kita boleh datang balik. Jangan balik dulu. Jangan balik dulu. Tak balik. Terima kasih semua sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Teringat saya pengalaman saya masa menyanyi dengan M. Ramli, berduet dengan M. Ramli pada tahun 1970 untuk kedua-dua lagu tadi. Bila tiba masa, lagu asal dinyanyikan oleh P. Ramli dan Umadiah dalam filem Merana dalam tahun 1954. Yeah. Kedua-dua lagu jika tak silap saya terkandung dalam album saya.